Halo, jumpa lagi dengan aku Insafira. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke teman-teman bahwa aku menemukan satu aplikasi yang benar-benar ajaib banget dan juga bisa membantu untuk kalian yang masih sekolah, khususnya di pelajaran matematika. Nah, kali ini aku akan memberikan tutorial dan caranya untuk menggunakan dari aplikasi ini, bahwa kita bisa menjawab soal-soal matematika dengan singkat dan dengan waktu yang tidak banyak gitu. Nah, jadi kita hanya tulis soalnya gitu, misalnya di buku, terus kita foto, nanti jawabannya bakal keluar sendiri. Nah, ini untuk soal matematika SD, SMP, dan SMA bisa. Nah, karena aku sudah mencobanya, jadi ini work banget dan mungkin ada beberapa yang salah, tapi nggak banyak. Nah, kalian bisa lihat dulu aplikasinya di sini. Nah, di sini adalah aplikasi yang bernama Kanda. Kalian bisa cari di Play Store. Aplikasinya ini menggunakan kamera yang seperti ini untuk kita foto soalnya. Nah, ini udah kutulis soalnya untuk contoh. Dan aku akan fotokan dan kita akan langsung crop aja nanti untuk bagian di foto soal ini. Nah, kalian harus tepatkan di bagian cropnya itu di soalnya supaya bisa terbaca dengan jelas gitu ya. Nah, dia hanya untuk soal matematika ya teman-teman. Nah, kali ini kalau udah di crop seperti itu, langsung aja kalian klik tanda checklist dan dia bakal otomatis mencari. Nah, nanti teman-teman bisa lihat jawabannya secara langsung setelah di sini memproses untuk loading dari soal tersebut. Nah, jawabannya sudah ditemukan dan kalian bisa langsung salin di buku kalian atau ke dimanapun kalian mengerjakan soal matematika tersebut. Nah, kita akan menunggu beberapa saat ya. Nah, ini udah terbuka, dia udah langsung menunjukkan soal dan jawaban. Nah, soalnya sama seperti yang aku tulis dan untuk jawabannya juga udah terselesaikan oleh aplikasi ini. Dan ini mungkin ada soal yang lain tapi yang mendekati dari ini gitu. Nah, ini soalnya beda tapi satu jenis gitu, tentang himpunan. Nah, jadi soalnya tentang himpunan juga, cuman beda. Tapi yang pertama tadi inilah dia soalnya yang benar. Nah, jawabannya ini udah ditulis dari aplikasinya ini yang udah dijawab oleh orang yang diupload ke aplikasi ini. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman. Dan kalau kalian untuk membuka lagi soal yang lain, kalian bisa scroll ke bawah dan nanti kalian bakal menemukan kayak kotak yang berwarna oranye yang bertuliskan ambil foto yang lain gitu. Nah, nanti kalian bisa cari jawabannya. Nah, yang ini ya, foto pertanyaan lain. Aku akan coba klik yang itu untuk mencari jawaban atau soal yang lain yang akan aku fotokan. Nah, di sini aku udah cari soalnya dan aku udah tulis juga. Nah, ini yang di bawahnya. Kita tinggal fotokan aja. Ini adalah soal yang aku cari di buku, teman-teman. Nah, ini adalah soal SMP, teman-teman bisa lihat. Nah, kita buat seperti tadi aja. Kita tunggu dan loading untuk mendapatkan jawaban yang keluar dari aplikasinya. Cukup membantu dan mudah banget, karena mungkin kalau yang nggak mengerti bisa ya teman-teman, tapi kalau mengerti diusahakan cari sendiri aja gitu, supaya untuk melatih keterampilan kalian juga menjawab soal-soal matematika. Tapi kalau untuk aku sendiri sih, aku jujur aku nggak pandai matematika. Dari SD aku itu ya paling rendah nilai matematika aku gitu. Nah, ini adalah soalnya dan jawabannya yang ini ya teman-teman. Dan kalian bisa cari lagi untuk soal-soal yang lainnya di jenjang SMA, SMP, atau SD gitu. Nah, yang penting soalnya terbaca jelas dan tulisan kalian itu jelas ya teman-teman. Nah, kalian foto dari buku cetaknya atau buku paket juga boleh, karena yang penting soalnya jelas lah gitu pokoknya ya. Nah, mungkin ini cukup membantu. Nah, karena aku ingin berbagi, aku review aplikasi ini untuk kalian yang membutuhkan, karena aku menggunakan ini untuk mencari jawaban soal-soal dari tugas-tugas adik-adik aku gitu. Nah, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Bye-bye semuanya.